Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Penampilan Seperti Preman. Siapa sangka pemuda penjual pentol ini ternyata. Sahabat Sejuta Kisah, jangan pernah menilai diri seseorang dari penampilannya semata. Agaknya hal ini yang menggambarkan sosok pemuda yang tergolong pemuda tak biasa dalam kisah berikut ini. Sepintas memang tak tampak dari sosok pemuda ini sebagai penghafal Al-Quran. Dengan rambut moha yang disemir warna kuning tembaga, pemuda ini lebih mirip anak pang jalanan. Namun, semua tampilan semu itu pun buyar saat azan berkumandang dari dalam masjid. Ia langsung meninggalkan dagangannya dan segera bergegas untuk menunaikan sholat. Di balik sosoknya yang berpenampilan ala rocker tersebut, bahkan seperti pakaian preman dan juga seorang penjual pentol gerobak ini, Masya Allah, ternyata dia seorang penghafal Al-Quran sudah 25 juz dan pernah mondok di pesantren Sidogiri Pasuruan. Sahabat, sungguh sebuah pelajaran berharga buat kita semua. Artinya, jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja, tetapi ternyata dirinya mulia dengan Al-Quran. Tugas manusia bukan untuk mencari berapa banyak rezeki ataupun sedikit rezeki. Namun tugas sebenarnya adalah bagaimana caranya agar mendapatkan rezeki halal. Selain itu, penampilan bukanlah jaminan pasti untuk menilai baik maupun buruknya seseorang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.